Media sosial tengah ramai membicarakan video seorang ibu yang menangis di kereta. Diketahui, ternyata ibu tersebut tengah mengalami duka karena sang anak meninggal dunia. Kejadian ini tersebar melalui video yang diunggah di TikTok. Melalui akun @ichsan_oe, rekaman berdurasi singkat itu kini viral dengan beragam reaksi dari netizen. Dalam video, tampak seorang ibu duduk di kursi penumpang seorang diri. Ia menangis saat kereta api sedang berjalan menuju destinasinya. Melihatnya menangis pilu sendirian, beberapa petugas kereta api pun mendatangi ibu tersebut. Mereka lantas bertanya apa yang ibu tersebut alami dan berusaha untuk menenangkannya. Kemudian, ibu tersebut pun menceritakan bahwa ia baru dapat kabar anaknya meninggal dunia. Buah hatinya menghembuskan napas terakhir saat ia jauh darinya. Mendapat jawaban tersebut, petugas kereta api pun lantas memberikan ucapan duka. Mereka tetap berusaha agar ibu tersebut bisa lebih nyaman dan tenang hingga sampai ke destinasi tujuannya. Tak hanya itu, petugas kereta api tersebut turut menyajikan minuman hangat bagi ibu tersebut. Mereka tetap berusaha dan memastikan agar ibu tersebut tak sendirian dikala sedih. Upaya lainnya juga petugas kereta api lakukan. Mereka berusaha untuk membuat penumpang yang akan duduk di sebelah ibu tersebut pindah ke kursi lain dan membuatnya mengerti dengan situasi yang sedang terjadi. Petugas kereta api itu juga menjelaskan alasan pemindahan yang terjadi dengan jujur kepada penumpang. Untungnya, penumpang tersebut bersedia dan mengerti demi ketenangan bersama. Sebelum mengakhiri video tersebut, petugas kereta api itu juga menuturkan doa. Ia paham bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang terkasih, terlebih anak sendiri. Saat ini, postingan tersebut telah ditonton hingga lebih dari 7,4 juta kali. Tak hanya itu, ada banyak komentar juga yang ditinggalkan netizen untuk aksi yang petugas kereta api lakukan pada ibu tersebut.